Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi ini channel 1121. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat bumper Aldi DM, Aldi A11 ya. Nah, langsung saja. Ya guys, jadi saya ini bikin sendiri seperti ini. Ini pakai pipa ukuran, tunggu sebentar ya. Ukuran saya lupa ini. Oke. Ukuran berapa nih, guys? Tuh. Ukuran segini, guys, ta. Kalau di senti ukuran 15 senti. Ini gampang banget karena di Suzuki Katana apapun tipenya pasti sasisnya seperti ini karena ada bolong dua tuna. Jadi teman-teman tinggal pasang mesin aja tuh. Ini jelasnya cuma sedikit aja tuh, lihat segini aja tuh. Ini karena peruntukannya itu buat apa, peruntukannya ini untuk gaya sih, jadi cuma segitu aja. Sama ini juga sama segini, cuman dia kuat dan harus pakai las karbit seperti itu. Ini buat plat nomor ya. Nah, untuk di lampu sein kita kalau di A11 langsung masih ini pakai bungkus gitu ya, dikotakin gitu pakai plat, cuman ini enggak, cuman dikasih ini aja nih plat seperti ini. So, spot seperti ini dua kanan kiri untuk ya maka untuk dudukan lampu sein atau lampu senja. Jadi kiraan sama tampilannya seperti ini. Ini di Katana tahun 1987. Nah, sebelumnya ini bumper ini dipasang di mobil GX ya, yang atapnya jenong kotak. Oke, terima kasih, jangan lupa subscribe, like.